Selamat datang di channelnya tentang tutorial. Pada video kali ini saya akan bagikan tutorial buat teman-teman cara menghemat kuota data di aplikasi TikTok. Jadi ketika kita menonton video di TikTok, kita bisa menghemat data selulernya. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai. Pertama-tama di sini kita masuk ke dalam aplikasi TikTok. Setelah itu kita klik profil. Setelah kita sudah masuk ke menu profil ya, di sini teman-teman klik titik tiga yang di sebelah kanan atas. Setelah itu teman-teman klik pengaturan dan privasi. Di sini teman-teman scroll ke bawah dan arahkan ke yang penghemat data. Teman-teman klik aja. Jadi ini ada pengaturan penghemat datanya. Teman-teman kalau misalkan belum aktif, teman-teman tinggal aktifkan seperti ini, maka akan otomatis mengurangi penggunaan data seluler saat kita menonton video TikTok. Jadi akan semakin irit dan hemat ya, tidak gampang habis kuota data kita. Oke, itu dia caranya, semoga bisa membantu kalian semua. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya.